Good Data Corporation pada 6 Juli 2021 telah merilis deretan drama Korea yang paling banyak dibicarakan atau the most buzzworthy di minggu pertama Juli 2021. Drama apa saja yang masuk ke dalam kategori tersebut? Berikut adalah daftarnya. Setelah sukses dengan 3 season sebelumnya, Voice 4 kembali tayang, yang diperankan oleh Song Seung-hoon serta Lee Hana. Drama ini menceritakan tentang para petugas yang menyelidiki kejahatan misterius dengan informasi terbatas dan tayang setiap hari Sabtu dan Minggu di TVN. Wrecked Boys menceritakan tentang perjuangan sekelompok anak muda untuk mencapai mimpinya, yakni menjadi pemain bulu tangkis handal. Drama ini tayang setiap hari Senin dan Selasa di SBS. Drama ini menceritakan tentang kehidupan percintaan yang rumit antara ketiga pasangan yang telah menikah. Love, Fit, Marriage, and Divorce Season 2 dapat disaksikan melalui saluran TV Chosun setiap hari Sabtu dan Minggu. Drama Nevertheless merupakan drama dengan rating 19+, yang bercerita kehidupan romansa mahasiswa jurusan seni yang memiliki perbedaan prinsip. Drama ini dapat disaksikan melalui saluran JTBC dan Netflix setiap hari Sabtu. Drama ini akan membawa para penontonnya untuk kembali merasakan kehidupan awal perkuliahan di umur 20-an, yang diliputi berbagai masalah kehidupan. Drama At a Distance Spring is Green tayang setiap hari Senin dan Selasa di saluran televisi KBS 2. Drama The Devil Judge merupakan drama pertunjukan persidangan untuk menyampaikan keadilan yang dipimpin oleh seorang hakim ketua. Hakim ketua dengan sifat arogannya. Drama ini tayang setiap hari Sabtu dan Minggu di TVN. Drama My Roommate is a Gumiho tayang setiap hari Rabu dan Kamis di TVN. Drama ini menceritakan tentang rubah ekor 9 yang dapat berubah menjadi manusia, dan salah satu manik-maniknya tidak sengaja tertelan oleh wanita, hingga mengharuskan mereka untuk tinggal bersama. Drama Doom at Your Service sudah menayangkan episode terakhirnya pada 29 Juni 2021 lalu, yang berkisah tentang seorang wanita penderita kanker yang membuat perjanjian dengan makhluk perantara antara manusia dengan Tuhan. Drama The Penthouse season ketiga mengisahkan tentang kehidupan mewah kalangan atas di Hierapolis yang juga menyimpan kejadian-kejadian tragis dan misterius. Drama ini tayang setiap hari Jumat di saluran televisi SBS. Drama Hospital Playlist season kedua tayang setiap hari Kamis di saluran televisi TVN dan juga di Netflix. Drama ini berkisah tentang kehidupan 5 orang sahabat yang bekerja sebagai dokter di rumah sakit Yulji. Itulah tadi 10 drama Korea yang paling dibicarakan dan wajib kalian tonton di awal Juli 2021. Drama mana saja yang sudah kalian tonton? Silakan share dan tulis komentar kalian di bawah.